Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat sepanjang malam Jumat yang sudah kita lewati. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita bertemu kembali. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Saya membawa tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah terus berjalan. Perjalanan hidup kita seringkali rasanya harus berhenti sesaat karena situasi yang memburuk dan membuat kita seakan-akan tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita.
Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa ada janji penyertaan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan akan berikan keberhasilan dan keberuntungan dalam perjalanan hidup kita apabila kita menghidupi firman yang Tuhan berikan. Izinkan firman Tuhan menguasai dan menuntun hidup kita. Walaupun perjalanan hidup kita ada dalam kesulitan, ada dalam kesukaran, menghadapi rintangan dan tantangan yang menghalangi kita, kalau firman itu berkuasa atas hidup kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan, tidak berhenti dan tidak terhentikan, karena Allah menjamin kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saya memberikan 3 hal yang membuat kita terus berjalan dalam berbagai keadaan. Yang pertama, kekuatan. Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan kita. Katakan amin. Percaya terus kepada Tuhan, hadapi masalah dengan ketenangan, dan kita akan rasakan ada kekuatan yang Tuhan impartasikan dalam hidup kita. Meskipun ada rintangan, kita akan tetap berjalan. Saya dan Bapak Ibu Saudara akan berjalan sampai kita mencapai tujuan akhir kita. Yang kedua, hal yang membuat kita terus berjalan dalam berbagai keadaan adalah motivasi. Mari katakan bersama, motivasi. Ya betul, saya butuh motivasi, Bapak Ibu Saudara juga butuh motivasi. Motivasi bisa kita peroleh dari orang-orang sekitar kita, peristiwa dan keadaan yang kita alami atau yang sering kita lihat, itu bisa menjadi motivasi dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita percaya bahwa Allah lah sumber segalanya bagi kita. Alkitab menuliskan dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadikanlah Allah sumber motivasi kita. Karena kita tahu bahwa Allah menjamin masa depan kita. Harapan tidak akan pernah hilang. Kita akan melihat anugerah dan berkat mukjizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, visi. Taruh dalam hati dan pikiran kita bahwa kita memiliki tujuan akhir kehidupan kita, yaitu bersama dengan Tuhan. Sehingga halangan yang menghalangi perjalanan kita tidak menghentikan langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan kita. Biarlah ada visi dalam kehidupan kita. Tujuan kita adalah sorga yang mulia. Tujuan kita adalah melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Tujuan kita ya adalah mengerahi hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Biarlah itu menjadi tujuan hidup kita yang akan membuat kita tidak berhenti walaupun ada banyak tantangan dan rintangan yang datang menghalangi kita. Amin. Dan ayat terakhir di dalam Filipi 3 ayat 13-14, saya akan bacakan bagi kita semua. Paulus menyampaikan bahwa, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, kita semua punya tujuan yang perlu dicapai bersama Tuhan. Masalah tidak dapat menghalangi dan membuat perjalanan kita terhenti, karena Tuhanlah yang menyertai kita.
Tuhanlah yang menolong kita dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kemampuan untuk kita supaya kita bisa meraih apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan sebagai janjinya bagi saya dan bagi kita semua, yaitu janji kemenangan. Puji Tuhan. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi berkat, boleh jadi rema, dan kita mau lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama terus tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, dan kita percaya segala sesuatunya yang Tuhan sediakan bagi kita adalah hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah terbentang di pagi hari ini. Biarlah hati kami siap, rela untuk menerima firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika dalam perjalanan hidup kami ada begitu banyak rintangan, tapi kami mau tetap terus kuat di dalam Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup kami, kami tidak mundur, kami tidak gagal, tapi kami bisa maju bersama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyertai kami dan Tuhanlah yang memegang setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pagi, siang, sore kami perlu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati setiap pekerjaan umat-umat-Mu, berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka buat berhasil, biarlah mereka selalu bergantung kepada Tuhan. Kami akhiri firman pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.